guys, ketemu lagi nih sama gue. Kali ini gue lagi sama Andrea Listia. Andrea Listia ini brand ambasadornya dari brand Mizuno, badminton Mizuno. Nah, kali ini Andre lagi nyandar di Riva Esport. Dia suka banget sini pakai teknik 4 simpul. Nah, nih raketnya Andre semua. Mau persiapan kemana nih, Le? Austria. Oh, Austria Open, Portugal, Poland, banyak. Kita doain supaya dia sukses. Nih, raketnya semua dari yang ada di sini, lu paling suka yang mana nih? Gue sih pakai raket ini sama yang ini. Flex. Nah, yang lu suka dari yang raket ini apa? Ini lebih kontrol sih, buat defense lebih enak. Tapi kalau buat serang, tenaganya agak kurang. Nah, ini kalau ini malah buat nyerang nih. Oke. Okay. Okay, GPX. CX Edition. Ini enak banget, tapi frame-nya kecil. Cewek-cewek juga, kayak gue juga pakai ini. Oh, kalau kamu pakai ini ya? Nah, ini juga buat kontrol. Ini tipe apa ya? GPX 8.3. Ah, ini buat kontrol. Ini buat kontrol ya, oke. Makanya ayo dong, kita disuruh dibeli. Sip, mulai siap. Masuk nih. Apalagi nanti ada Riva Esport mau siapin. Nah, salah satunya juga ada Endra Aksan juga yang udah pakai brand Mizuno. Terus ada Andre Aristia sama istrinya Maria Febel. Nah, siapa lagi ya? Indonesia. Cesar. Nah, Cesar main tunggal. Cesar Hire. Sementara. Oke. Sementara itu. Oke. Itu aja. Sukses ya, Le. Thank you, Bang. Sip. Thank you. Oke guys, ini gue mau coba raket dari brand Mizuno. Nah, kebetulan ini Andre Aristia brand ambassador Mizuno lagi nyenar raket 4 simpul di sini. Nah, ini nih semua raketnya Andre Aristia. Sekarang gue mau coba yang untuk tipe CX. CX. Yuk, langsung aja kita coba. Halo guys, kebetulan gue juga kesempatan nyobain raketnya. Gue mau nyoba yang Mizuno Falcor V8. Kebetulannya kalau yang ini dipakai istrinya nih, Maria Febel. Oke, barusan gue habis coba raketnya. Ini gue rasa emang enak banget buat nyerang, buat grip, buat speed juga enak banget, buat power juga enak banget. Jadi buat yang buat tipe yang untuk nyerang, gue rekomendasiin banget raket ini. Jadi kalau untuk all around gue kasih ini bintangnya 8.5, untuk speed gue kasih ini bintangnya 9, defense gue kasih ini bintangnya 8.5, untuk drive, untuk netting ini gue kasih bintangnya 8.5, untuk power sama smash ini gue kasih bintang 9. Oke, itu aja dari gue. Thank you. Oke, barusan gue nyoba Mizuno Falcor V8. Kebetulan ini raketnya Maria Febel. Kalau menurut gue, kesan pertama gue pegang dan gue lihat kosmetiknya, ini nih mirip banget dengan Yonex Voltric Jet Force. Bingkai kepalanya juga berat.
shaft-nya juga kaku. Jadi raket ini memang enak banget sih kalau buat main power smash sama main control. Memang ketika kita kalau mau main defense memang agak berat, tapi it's okay sih, ini raketnya benar-benar tipe yang suka banget buat main smash sama control. Kesimpulannya sih, ini raket kalau untuk main power sama tech gue kasih bintangnya 9,5. Untuk main control akurasi juga 9,5. Kalau untuk main drive gue kasih bintang 8,5. Sama defense gue kasih bintang 8. Oke, see you.